Bikin cemilan sehat yuk. Onion ring ini gampang banget buatnya. Bahan-bahannya sudah aku tulis ya. Kuncinya biar gampang ketika mengiris, sebaiknya bawang bombaynya ini ditaruh di kulkas dulu, diinepin. Jadi nggak letoy gitu. Jadi kalau udah dipotong, terus tinggal dibuka begini. Bagian dalamnya bisa kita pakai untuk masak. Kalau aku pakai telurnya satu dulu, nanti kalau memang masih kurang aku pecahin satu lagi. Nah ini tepung terigunya juga sudah dicampur dengan garam dan merica. Satu tangan untuk bahan kering dan satu tangan untuk bahan basah, jadi biar nggak belepotan dua-duanya. Begitu caranya double coating ya. Setelah tepung roti ini masukkan lagi ke adonan telur, ke telur, kemudian dibalur lagi dengan tepung roti. Setelah itu masak di air fryer. Nah, air fryer ini sesuaikan dengan alatnya masing-masing ya. Aku masak di suhu 180 derajat kurang lebih waktunya 10 menit. Nah ini juga aku set waktunya sedikit-sedikit dulu biar ngecek kematangannya. Biar lebih gurih, semprot dulu dengan minyak. Kemudian semprot lagi atasnya, jadi biar lebih enak gitu, lebih gurih. Nah ini dia hasilnya, gampang dan lezat. Selamat mencoba. Dengar ini.